Harga daripada kejayaan menjulang Liga Super musim 2023, Johor Darul Ta'zim FC bakal membawa seorang pemain Argentina untuk aksi Liga musim depan. Pemain yang dimaksudkan ialah pemain tengah San Lorenzo, Jalil Elias. Menurut wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam, pemain berdarah Syria Argentina itu, bakal menyertai JDT sebagai ejen bebas. Kabar angin perpindahan ini turut disokong oleh satu ciapan seorang wartawan sukan Argentina bernama Cesar Luis Merlo di X semalam. Merlo mendedahkan Elias bakal meninggalkan Los Santos sebagai ejen bebas pada Januari ini, malah pemain tengah berusia 27 tahun itu dikatakan sudah menandatangani kontrak jangka panjang dengan Harimau Selatan. Sekiranya kabar angin ini disahkan, maka kelab gergasi Meksiko, Necaxa pasti kecewa, ini selepas Merlo mendedahkan Necaxa cuba mendapatkannya sekitar Jun lepas sebagai ejen bebas dengan memeterai perjanjian prakontrak sebaik kontrak beliau berakhir pada Januari ini. Sejak menyertai San Lorenzo pada musim 2021, Elias sudah merekodkan 108 penampilan mengikut data Transfer Market. Sepanjang tempoh itu, beliau menjaringkan 4 gol dan mencipta 3 bantuan gol. Ramai peminat JDT percaya, sekiranya Elias tiba di Stadium Sultan Ibrahim, beliau bakal jadi pengganti jangka panjang Leandro Velasquez.